dimana pada awalnya Kartini berjuang untuk bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan, dan Kartini merupakan salah satu tokoh emansipasi perempuan di Indonesia. Kemudian semangat Kartini di SMP 3 saya lihat sudah ada. Semangat Kartininya sudah ada, dan sekolah sudah mengupayakan suatu sistem pendidikan nasional yang bisa. Mulai tahun ini kita berupaya untuk membiasakan literasi.